welcome back to YouTube channel aku. Dan hari ini di video aku bakal ngasih tau ke kalian daily makeup routine aku. Simple, but tetap glowy. Jadi kalian tonton sampai akhir supaya kalian tahu gimana makeup aku. Jadi biasanya tuh kalau pertama-tama itu pasti aku bersihin muka aku dulu semuanya sebelum applying anything to my face. Aku pakai Bioderma. Terus disemprot pakai toothpaste ini supaya segar. Gue ini aku benar-benar nggak pakai apa-apa. Dan kalau aku cuci muka pakai apa, aku pakai Cetaphil. Going selanjutnya, aku pakai primer. Primer yang Makeover. Ditaruh di seluruh muka. Aku tuh tipe di muka aku putih, jadi pakai kayak di krim gitu dari Tarte. Dan alis aku pakai benefit yang nomor 4. Kalau misalkan alis aku yang kayak gini udah habis, aku pakai yang powder. Karena itu menurut aku paling gampang. Sebenernya itu cek lagi di HP udah sama atau belum. Karena hari ini selalu jujur. Oke, sudah. Selanjutnya supaya terus udah pernah menarik muka aku gede banget, gue ganti dan juga ini. Aku biasanya pakai brushnya yang kayak udah ada bentukan miringnya gitu loh, karena kayak gampang ikutin bentuk gigi aku. Nah, aku baru ngeliat kemarin videonya Kylie, dia tuh katanya kalau pakai ini dia tebelin di ujungnya, baru dia tarik ke depan gitu. Nggak, ikutin Kylie aja. Aku tuh udah ada cheekbones yang kayak ngasih lines gitu, so aku gak perlu ribet-ribet lagi. Okay. Sudah. Aku biasanya kalau sebelum lanjut ke makeup yang lain, aku nge-curl dulu mata aku dulu. Okay, by the way, tadi konturnya aku pakai Hoola. Setelah konturnya aku pasti pakai blush on di buat kali ini. Aku recommend pakai yang warna-warna kayak gini, yang jangan terlalu jerit kalau kalian takut. Tapi kalau kalian agak-agak gelap kulitnya, menurut aku kalian pakai yang lebih orange. Aku selalu kalau pakai kayak blush on or contour, pasti selalu aku tap ulang supaya nggak ketebalan, dan kalau pakai blush on selalu senyum. Mama aku tuh selalu ngasih aku tips kalau pakai blush on, put it everywhere on your face. Okay, benar. Ini juga. Okay, lanjut lagi. First aku pakai yang stick dulu. Ini dari Sephora. Aku pakai yang luminizer to go. Karena enak lagi. Karena ini benar kayak gampang gitu mungkin. And then kalau di tip of your nose, kita setelah itu lanjut pindah ke eyeliner yang powder. Ini aku pakai yang Lakme powder eyelidernya. Bisa pakai yang stick, itu pakai yang highlighter. Aku itu karena aku gak suka pakai eyeshadow, biasanya I put my highlighter jadi tengah-tengah mata sini. Feelnya lebih terang ya kalau untuk kayak di terserah kalian sih. Tapi kalau untuk daily gitu kan biasanya kan lebih pagi dari pagi atau siang menjadi matahari. Nah itu aku saranin pakai yang lebih hangat. Kalau aku itu paling suka highlighter karena
kental ya. Jadi kulit itu kayak jadi, wah siapa tuh dari jauh kayak nginer-nginer. Iya ya? Nah lanjut ke maskara. Nah, aku kan sebenernya kalau maskara itu picky banget. Karena aku tahu mata aku tuh tipe yang berair, jadi aku jadi bau hitam-hitam gitu. Ini maskara aku pakai yang Maybelline yang baju. Ini soft banget. Nah, dulu aku pernah lihat di vlogger dari luar negeri, katanya dia kalau pakai maskara tuh kayak ditebelin bawahnya dulu, terus baru ditarik ke atas. Nah, yang terakhir aku pakai untuk bibir aku pakai lip tattoo dari Dior. Ini tuh sebenarnya warnanya agak hot pink, tapi to make it natural. And the last touch up is ya sudah pastinya blush, itu touch up terakhir. Oh, wait. Nah, kalau udah lalu selesai makeup, post di Snapchat. Thank you guys for watching my daily routine makeup. Dan buat kalian di komen, like, and subscribe. Oh ya, dan juga di apa dinyalain notifikasinya. Oh ya, kalian jadi komen juga ya kan mau video nextnya apa. Thank you guys, bye bye.